Oke, guys, masih di channel gue, Chris Lukita, channel GSL, guys. Ini gue balik lagi ke NCT yang 127, guys. Ini mereka bawain secara live, katanya live banget nih, guys. Apa, Magic Carpet Ride Live and Road Trip Live. Oke, guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu, guys. Ceplok! Sip, guys, nih gue dari channel ini gak tau ada tulisan The Castle number 127, gue gak tau nih, guys, ya. Ini Idol Live original, ya, live sih tulisannya, guys. Kita langsung lihat aja, guys. Satu, dua, cepat. Langsung dibuka sama IP, guys. Magic Carpet Ride. Yo, ada Johnny, gak kelihatan mukanya. Tel, Doyong, nanti aja sambil jalan, guys. Oke. Oh, Jonghyun ya. Jaehyun. Ketukar, guys. Haechan. Ih, rese sore. Jaehyun, guys. Keren dikit, guys. Yuta. Anjir, manis banget. Oh ya, live, guys. Live, guys. Soalnya gue kalau ngebandingin live sama enggak, dari ekspresi muka sama sinkronisasi ke mulutnya, guys. Oke, ini live. Anjir, ini baru Yunis beneran, guys. Ya, yeah, rada-rada berantakan tapi rapi, guys. Asik. Gila, Til, ini earnya gede banget tuh, nutupin kuping banget. Kedap gila. Oh, Teo ngambil bawah ya. Yuta nih gila loh, guys, vokalnya, guys. Tuh. Oke, Mark. Aye. The best, Teo. Asik dengan cool gitu ya mukanya. R&B mereka sikat ya. Anjir, gue gak perhatiin. Sorry, guys. Sorry, Haechan. Ulang. Oh, kontrolnya bagus banget, guys. Itu. Eh, mantep, Bella Swan, the best. Eh, anjir. Gila, live begitu, guys. Wow. Wah, ini shout out buat ini juga sih, guys. Apa, sound engineer-nya, guys. Dia bisa balancein suara. Lagi full Yunis, nggak pick ya, guys, di masternya. Anjir, tuh susah tuh, guys, nyanyi. Anjir, bapak tampan. Anjir, gebleknya aja ini. Ini ngingetin gue sama suara-suara Usher, guys, ya. Kalau kalian tuh punya albumnya Usher dulu yang main, apa, This Is My Confession. Dia ngambil dynamic vokal itu bersama, guys. Ini gokil sih. Sorry, guys, partnya Jaehyun gue suka banget di sini, guys. Sekali lagi. Let's go. Di sini, guys. Oh, gila. Wah, pecah sih, guys. Oh, nice. Jadi secara ini juga itu enak banget, guys. Attack-nya. Gokil sih. Hoi. Gila, Tel. Wah, pecah ya. Solo-solo mereka juga ngeri-ngeri, guys. Anjing, pecah ya. Parah sih emang. Oh! Itu, aduh, Haechan. Gila. Oh, Haechan lagi fit, guys, suaranya, guys. Lagi fit. Siapa itu? Siapa itu? Oh, Doyong. R&B. Guys, cengkok R&B itu rada beda, guys. Dan mereka tuh benar-benar nguasain banget, guys, di ranah R&B ini, guys. Ngeri banget ya. Wow. Anjir. Ini live.
Parah sih vokalnya. Aduh. Itu doyong ya? Oh iya bener. Oh doyong, gokil. Itu Echan ya. Anjir gokil. Serius nih, mulai dari rapper gila sih guys. Maksudnya dia bisa bawain tadi yang part tadi tuh guys, itu menurut gua emas banget sih guys. Yang pas Jaehyun itu ngingetin gua sama Usher guys, itu one of the best nih menurut gua. Usher gua juga suka banget penyanyi R&B guys ya. Jaehyun juga gila sih guys. Nih anjir keren sih lo, gokil sih. Anjir gokil Jaehyun guys. Main vokal kan dia guys ya. Bener gak sih? Iya lah. Suara kayak begitu guys. Sayang diumpetin. Oke ini seharusnya road trip abis ini guys ya. Oh lebih lebih ini. Asik. Eh suaranya asik. Ya yeah, aja bisa nyuri perhatian guys ya. Itu hebatnya Taeyong gitu guys. Nih guys. Satu kata ya. Asik. Doyong juga gila ya. Ini refnya, ini pecah guys, road trip guys. Di apa nih guys? Oh ini orang gila sih, fix. Ah, Taeyong juga. Oh nice. Anjir, alas alas. Anjir suara-suara juga gila guys, jadi guys feelnya dapat semua ya. Ih bangke Mark gue nyanyi begitu lagi. Oke gue ngerti nih guys, ini ajang nampang sih guys. Dikasih song listnya Magic Carpet Ride sama Road Trip. Emang lagu-lagu yang buat challenge dia punya notasi untuk di apa-apain tuh banyak banget guys sebenernya. Anjir Yuta gokil juga ya. Teo feel-nya dapet guys ya. Ah, enak pisan guys. Anjir dia kenapa megang mic gitu guys. Dapat lagi, gak apa-apa sih. Gue maklumin kalau gitu, sore enak soalnya. Hey. Hey. Ah, six pack banget arah. Gila Taeyong juga beda-beda sound ya guys ya. Kayak gue pernah bahas pick up gitar tuh guys. Banyak choice jadi. Oh, Hey Chan manis, manis, manis. Oh. Gue oleng lagi guys, gue oleng ke dia nih. Ini sial nih, tadi ada part yang bikin gue langsung jatuh cinta sama suara Jaehyun guys. Gokil nih Jaehyun guys. Asli, gokil banget. Yeay. Taeyong mulai mencuri hati juga guys. Hey, ah gila halus banget. Bella Son juga gitu. Nggak sih guys, rata sih guys. Bukan mereka bagus-bagus sih. Anjing gokil. Yang ngaruh ada siapa deh? Oh Taeyong nih. Mukanya paling slow soalnya guys. Nggak ngeden deh. Belum bawa kayak ini. Manis banget. Anjing Doyong juga gila sih. Gila lo Doyong. Saha iya. Saha itu. Siapa itu guys? Tinggi banget. Oh Taeyong. Igal. Sakit. Sakit. Anjir. Asik. Oke deh. Skill banget sih mereka di sini guys, vokalnya. Asik. Na 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 na. Mereka milih teknik falset di situ menurut gua perfect banget guys. Itu mungkin bisa dihit suara mungkin pakai teknik lain guys ya. Tapi dia milih suara yang lebih tipis ya falset itu guys. Itu manis banget telnya gila sih. Tuh. Melengkingnya asik ya.
Oh, oke. Asik banget ya. Santuy banget gitu guys, nyanyi guys. Anjing tel suaranya. Mark. Geblek banget. Gue pause guys, daripada sakit hati itu guys, udah segitu guys. Gila mereka ini. Gimana ya, nggak butuh pembuktian sih guys, mereka emang masing-masing tuh udah berskill banget guys ya, dari tapi yang bener-bener nih di sini Doyoung, Jaehyun sama Haechan itu tel gila guys, vokalnya guys ya, adlib-adlib sih, tapi Jaehyun tuh bener-bener gue kaget banget guys, skill vokal dia di bagian part yang gue bilang di Magic Carpet Ride anjir relaxing banget guys, itu suaranya R&B-nya pure bener-bener enak banget, itu gue cinta banget suara-suara yang kayak gitu laki guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk mencet tombol subscribe. Klik sana, bye-bye.